السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظيم وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى علمائنا ومشايخنا وسادتنا ووالدينا وأولادنا وتلاميذنا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di tengah subuh yang indah dengan bulan hujan ini, alhamdulillah nikmat kemuliaan Allah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak lain dan tak bukan ini semata-mata karena karunia, berkah, ma'unah, taufik, inayah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Para asatir di masjid, para pengurus DKM, para sesepuh, para pilih sepuh, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Baitur Rahman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini sepuh. Alhamdulillah kembali kita bisa bermuajahah duduk di satu majlis fi baitin min buyutillah, di satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir senantiasa diberikan sehat wal afiat. Yang tidak hadir karena udzur syar'i ini, maka tetap dihitung Allah sebagai orang-orang yang hadir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terus kita bermohon kepada Allah untuk disampaikan kepada hadratul Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga sahabat ikut sekalian. Amin Allahumma amin. Para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya tak lain dan tak bukan semata-mata untuk membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dua tunggangan yang aku suka untuk menungganginya dan aku tak peduli aku memilih yang mana dua tunggangan tersebut, yaitu dua tunggangan tersebut bernama syukur dan sabar. Maka dua tunggangan inilah yang mudah-mudahan menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hadis yang akan kita kaji pada hari ini yaitu hadis tentang sa'adatul mar'i. Sa'adatul mar'i yaitu tentang kebahagiaan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada empat kriteria, ada empat indikator di mana seseorang bisa disebut sebagai orang yang bahagia pada aspek dunia maupun ujung-ujungnya juga pada aspek akhiratnya. Empat hal tersebut bukan berarti kalau harus punya semuanya, tidak. Punya satu juga sudah merupakan acuan syukur bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat acuan syukur tersebut juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak digunakan dalam konteks yang lain. Dalam artian bahwa
Ketika beliau mengucapkan bahwa arba'un min sa'adatil mar'i, ada ternyata banyak indikator-indikator kebahagiaan seseorang. Nah, pada hari ini kita akan bahas satu hadis dari beliau yang beliau bersabda, yang mudah-mudahan ini menjadi acuan syukur bagi kita dan juga menjadi bahan evaluasi bagi kita dan juga bahan perbaikan diri bagi kita jikalau kita belum memilikinya. Maka beliau bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i, ada empat indikator kebahagiaan seseorang. Yang pertama, an takuna zaujatuhu salihatan. Yang pertama, bahwa ketika dia punya pasangan hidup, kalau suami dia punya istri, kalau istri dia punya suami, an takuna zaujatuhu salihatan, bahwa pasangan hidupnya adalah orang salih. Kalau wanita, maka pasangannya atau istrinya adalah wanita yang salih. Kemudian yang kedua, wa an yakuna auladuhu abrara. Yang kedua, bahwa kalau dia Allah titipkan anak, maka anak-anaknya adalah anak-anak yang berbakti kepada Allah, anak-anak yang baik. Kemudian yang ketiga, wa an yakuna khulatuhu salihin. Yang ketiga, yang tak kalah penting indikator kebahagiaan seseorang itu, bahwa ketika dia punya teman dekat, punya orang-orang yang terus bersama dirinya, sahabat-sahabat karib, maka sahabat karibnya adalah orang-orang yang saleh. Kemudian yang keempat, wa an yakuna rizquhu fi baladihi, bahwa yang keempat, bahwa kalau dia dapat rezeki, maka mencari rezekinya itu di negerinya sendiri. Ayat ini berkata Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bagian dari jawami'ul kalim, dari mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dalam bahasa kitanya terkubur 1500 tahun, kemudian baru banyak sekarang para motivator-motivator, orang-orang yang sudah bosan dengan kehidupan yang hedonis ini, mencari apa makna bahagia itu. Karena mereka terkadang kebanyakan orang akan memandang bahagia atau sukses adalah manakala dia pada puncak pekerjaannya, puncak karirnya, atau jikalau dia secara ekonomi dia sudah merdeka secara ekonomi. Kalau merdeka secara ekonomi itu kan pertanyaannya itu bukan kita makan apa tidak, makan apa tadi. Tapi pertanyaannya kalau orang yang secara ekonomi itu mengalami kemerdekaan itu, nak makan apa, nak makan di mana, makan apa dan makan di mana. Tapi jangan sampai makan siapa. Ayo. Sekarang ini kenapa gonjang ganjing banyak hancur-hancuran di bangsa ini? Karena banyak orang makan orang. Tapi secara ekonomi orang yang berbahagia itu dalam kebanyakan pemahaman orang adalah orang yang kalau dia sudah bisa membeli apapun, mendapatkan apapun itu dengan sangat mudah. Atau kalau dia orang bahagia itu adalah orang yang mungkin dia bisa berpesiar kemana-mana. Maka ikhwan dibenarkan Allah Subhanahu wa taala, hal ini ternyata kemudian sudah terjawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa indikator-indikator kebahagiaan seseorang itu tak lain dan tak bukan ternyata salah satunya yang paling utama, orang tersebut punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian selanjutnya karena dia dekat kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara dia membersihkan hatinya. Maka orang-orang yang berbahagia itu dalam konteks dunia, maka adalah orang yang ketika dia terlepas dari maksiat, dekat kepada Allah, dimudahkan Allah untuk melakukan ketaatan, maka itu adalah orang yang bahagia untuk akhiratnya. Sekarang kita akan bahas secara umum orang yang berbahagia pada konteks dunia yang amat sangat berpengaruh terhadap akhiratnya. Maka beliau yang mulia bersabda bahwa orang yang mendapatkan tanda-tanda kebahagiaan, instrumen bahagia bagi seseorang itu apa? Yang pertama, an takuna zaujatuhu salihatan, bahwa kalau dia punya istri, maka istrinya salihah. Ya Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau meminjam istilah Ustaz Kucai ini, kalau dapat istri yang salihah, si kok bela bahagia apalagi empat. Masyaallah. Luar biasa. Kita doakan ini tempat mustajab dan saat yang mustajab bagi beliau, ya. Ikhwan dimuliakan Allah, bapak-bapak, kita melihat bahwa ternyata pengaruh seorang perempuan itu terhadap kehidupan laki-laki itu sangat besar. Baik dari dia kecil dibesarkan itu namanya ibu,
atau dari kecil ketika dia besar ditemani dengan saudari-saudarinya atau bibi-bibinya. Kemudian kalau dia sudah besar dan menikah, yang mempengaruhinya itu adalah siapa? Adalah istrinya. Dalam bahasa kami di dusun, jantan tetap jadi anak. Anak bagi ibunya atau anak bagi istrinya. Yang anak-anak semua, ya. Tidak usah dipanjangkan lagi. Intinya apa? Karena mengapa kita seorang laki-laki ini tegar di luarnya, hebat di luarnya, tapi ternyata butuh pemecut. Dan pemecut seorang laki-laki itu adalah istri. Maka ternyata kunci surganya seorang laki-laki itu ada pada kaum wanita. Entah pada ibunya, entah pada istrinya. Dengan sebab apa? Dengan bukti apa? Dengan bukti ikhwan billah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang yang besar. Kalau orang-orang besar tidak akan pernah besar kecuali besarnya itu disebabkan berkah seorang ibu, berkah seorang istri, berkah kaum-kaum wanita yang ada di sekelilingnya. Mari kita lihat bahwa ketika baginda Nabi Muhammad SAW, beliau dilahirkan dari rahim wanita yang sangat mulia, ibunda atau Siti Aminah radhiyallahu anha. Karena pernah dan sering saya jelaskan bahwa ini airnya suci, ini air ini suci, tak sebut merek. Air ini suci, tak mungkin dia dianggap suci kalau dia bertempat di tempat yang kotor. Dan Allah tak mungkin menempatkan sesuatu yang paling suci di muka bumi ini kecuali di rahim yang paling suci di muka bumi ini. Kalau manusianya manusia terpilih, berarti ibu dari manusia tersebut pasti ibu dari sekian banyak wanita yang terpilih. Maka ibunda Aminah radhiyallahu anha, beliau ketika mulai beliau hamil atau hamil bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang terjadi adalah setiap malam ruh para nabi dan rasul datang kepada beliau. Datang silih berganti, Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, datang ruh para salihin. Maka dalam kitab, dalam sirah kemudian ada syair yang luar biasa. In sahama basartu fil manami fa anta khayra min khairil anami. Jikalau benar yang kulihat di dalam mimpiku wahai anakku, maka engkau adalah mab'utsun ila min khairil anami, bahwa engkau akan termasuk orang-orang yang terpilih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunya wafat. Kemudian beliau diasuh oleh siapa? Diasuh oleh wanita-wanita yang hebat. Misalnya sebelum wafat Halimatus Sa'diyah, seorang wanita yang jujur. Kemudian beliau juga diasuh oleh Suwaibatul Aslamiyah. Kemudian beliau diasuh oleh oleh salah seorang wanita yang luar biasa. Wanita ini dari awalnya kaum budak, dari wanita yang hitam. Kemudian ternyata dimerdekakan oleh tuannya. Kemudian selanjutnya beliau menjadi istri dari Zaid bin Harithah. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Beliau adalah Ummu Aiman. Jadi masya Allah, hebatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain bimbingan Allah Subhanahu wa taala, juga beliau dengan berkah wanita-wanita hebat di sekeliling beliau. Maka jikalau kita ingin menghebatkan anak kita, menghebatkan pendidikan di negeri kita, maka kita libatkan kaum wanita. Bahwa antakuna zawjatuhu salihatan, seorang yang bahagia, pertama bahwa yang paling pertama, lihat dari empat ini, maka baginda yang mulia itu menetapkan, mengurutkan urutan pertama bahwa betinonya itu harus baik, segitu itu baik. Kenapa bisa seperti itu? Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehari-hari seorang laki-laki berangkat dari subuh balik petang. Tak mungkin dia bikin kopi sendiri. Tak mungkin dia cuci baju sendiri. Tak mungkin dia nanak, tak mungkin dia nyiapkan anak-anak sekolah. Ini pekerjaan-pekerjaan wanita. Yang ternyata kalau pekerjaan wanita ini kemudian dikerjakan laki-laki, akan pecah konsentrasinya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti ternyata hebatnya kaum lanang ini, hebatnya kaum laki-laki, itu ada jasa kaum wanita di belakangnya. Nah, presentasi ini. Banyak. Apa? Bagi banyak. Masya Allah, Masya Allah. Kita doakan ya. Yang galak, Pak Yuk. Yang galak sudah. Pak Edi, misalnya, nak presentasi. Nah, presentasi. Hari ini presentasi. Jam 9 sampai jam 11 presentasinya tak tanggung-tanggung dari UJK misalnya.
dari BPPK yang pengen ngaudit, malam-malam mudahnya nangis terus, istrinya tidur atau mungkin online pay, dia disuruh ngasuh, takkan baca di presentasi. Nah hebat, jadi jangan hebat, jangan mentang-mentang, kata orang Jawa itu jangan pojok dumeh, jangan mentang-mentang jadi lanang, oh ya aku nyari duit, ya aku nyari duit, payung itu silahkan bapak, kita tukar tugas satu hari saja. Jadi semua pekerjaan ibu itu dikerjakan laki-laki, ampun pak ampun. Ya. Paling muncul istilahnya, urusi anakmu, anakmu awak dia yang menanam benih, kemudian bilang itu anakku nangis. Terjadi pak. Nah yang dimulakan Allah, berarti ternyata salehnya seorang laki-laki, pacar kita pakai bajunya seperti ini, pakai pecinya bersih, pakai bajunya bersih, wangi, ngaku karena dicucikan istri. Minimal kalau laki-laki diuruskan oleh sang istri. Karena terkadang kita laki-laki ini tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang remeh-temeh menurut kita. Bikin kopi, nyiap pakaian, nyetrika baju, ngoreng nasi. Tapi dimuliakan Allah, berarti orang yang berbahagia, orang yang sukses itu ada wanita yang hebat di belakangnya. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul ketika beliau menyatakan ittaqullaha fin nisa, takutlah kalian kepada Allah pada kaum perempuan. Artinya apa? Banyak maknanya. Pertama maknanya isyarat dari makna beliau bahwa betapa banyak orang-orang yang hebat harus jatuh gara-gara seorang wanita. Yang kedua sebaliknya, betapa banyak orang-orang yang hebat gara-gara pendidikan atau lahir dari dorongan seorang wanita. Maka ikhwan dimuliakan Allah, apa kriteria wanita yang salehah? Dalam tingkatannya, wanita yang salehah yang paling sederhana, dia tak suka maksiat. Itu juga. Sederhananya wanita salehah itu adalah wanita yang tak suka maksiat. Entah maksiat dengan hatinya, entah maksiat dengan pikirannya, atau maksiat dengan anggota tubuhnya. Karena sesungguhnya bagi laki-laki, Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin. Hubbus syahawat yang pertama bagi seorang laki-laki itu pasti kaum perempuan. Selama dia normal, kalau dia lah balik sampai umur 70-80 sekalipun pasti agak melihat barang-barang yang bening itu pasti. Sudah normal. Kalau tak akan lihat yang bening itu sudah tak normal, itu sudah kita takut jangan-jangan dia bukan laki-laki. Tetapi di dalam Islam ada aturan-aturannya bahwa kalau pengen melihat ya mahari dong dengan cara yang lain, mau satu, mau tiga, mau empat terserah, itu tinggal kesanggupan dan keberaniannya. Sanggup seperti jamaah Baitul Rahman sepertinya yang kedua ini tidak dapat, berani ini tidak dapat. Dan yang menimbulkan Allah SWT. Jadi wanita salihah yang pertama dia tak maksiat, itu saja. Karena mengapa? Karena banyak di akhir zaman yang menimbulkan Allah dikatakan bahwa betapa banyak kebaikan ketika malu lahir dari kaum laki-laki itu bagus. Tapi ketika malu yang dimiliki kaum wanita itu jauh lebih berkah. Malunya laki-laki biasa banget, tapi pas malunya perempuan akan mendatangkan berkah. Kenapa main kekuat? Karena sesungguhnya kaum wanita itu ternyata sudah memang dari semula jadinya dari lahirnya itu ternyata punya daya tarik bagi lawan jenisnya. Maka oleh karena itu seorang laki-laki yang baik dia harus menjaga kaum wanita di rumahnya. Nah ikhwah, ada satu ungkapan yang menarik. Kemudian ada merasa ustaz, ada yang curhat kepada ustaz. Mamana bahasa kita, mamana ustaz, anak ini rasanya anak ini lah sering jamaah, pendek kata itu merasa soleh, tapi istrinya kok enggak soleh ustaz. Jadi seolah-olah apakah saya termasuk Nabi Nuh ustaz? Woi pakamnya ini lagi, merasa Nabi Nuh dengan Nabi Lut, ya dia soleh, dia Nabi, kemudian ternyata bininya enggak solehah. Nah yang seperti ini terlalu pede ikhwan, karena meminjam istilah pendiri Bilati Allah yang Izzar kasih, Allah. Beliau menyatakan seperti ini, tidak ada murid yang bodoh di dunia ini, kata beliau Allah yang Izzar kasih, tidak ada murid yang bodoh, yang ada adalah guru yang tak pandai mengajar. Kalau kita kiaskan istilah ini, tidak ada istri yang tak salihah, yang ada adalah suami yang tak mampu mendidik. Mendidik itu ikhwan tidak harus langsung. Boleh jadi kita misalnya kita didik, kemudian pendidikan itu kan maknanya luas, ada mengajari, menasihati, memberikan contoh, mendoakan. Nah
menasihati, memberikan contoh, ngajari, kemudian mendoakan itu sudah belum. Terkadang ada orang soleh yang penting, oh yang penting aku soleh, berangkat ke masjid, tidak ngurusi anak tinonya, tidak ngurusi istrinya, ini salah. Kalau istri kita, kalau bahagia, ingin rumah tangga kita bahagia, maka izinkan istri kita untuk hadir di majelis-majelis taklim. Berikan waktu dia untuk mengupgrade dirinya secara aspek ilmu agama. Karena kenapa? Karena sesungguhnya kalau dikatakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi radhiyallahu anhu, jikalau satu rumah laki-lakinya kurang soleh, wanitanya solehah, menbasuh itu masih pacar ditekapi, masih bisa ditutup. Tapi manakala laki-lakinya soleh, wanitanya tak soleh, bermasalah itu. Karena mengapa? Karena aspek kesolehan seorang wanita itu berpengaruh langsung ataupun tak langsung dalam rumah tersebut. Sebagai contoh, ketika wanitanya solehah, maka kalau dia masak, kalau dia bertanah, dia sambil menyenandungkan bacaan basmalah, dia berwudu, baca sholawat, baca barzanji, kalau menggendongkan anak atau cucu itu, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'adil amin. Jadi anak-anak kita itu, generasi-generasi kita itu dilatih dengan kebaikan-kebaikan. Dilatih untuk mendengar kalimat thayyibah, dilatih untuk beramal saleh, dilatih dengan pendidikan yang baik. Tapi kalau ternyata wanitanya tak salehah, dari awal dia hamil anaknya, yang didengarkan ini, yang didengarkan itu, dibawa anak ini, anak berbuah berangkat ke mana? Ke majelis bergosip. Ternyata anak dari kecil sudah terbiasa otaknya untuk ditanamkan dengan pola-pola kemaksiatan. Maka ikhwah, berarti jangan salahkan ternyata kalau memang keluarga itu rasa panas, boleh jadi kita kurang belum memberikan kesempatan bagi istri kita untuk mengupgrade diri. Bukan upgrade glowingnya, bukan. Bukan upgrade bajunya, bukan. Bukan upgrade otaknya saja, tapi yang penting amal, akidah, iman dan akhlaknya. Maka ikhwan dimuliakan Allah SWT. Maka kita lihat mengapa muncul wanita-wanita atau laki-laki yang hebat di negara-negara yang luar biasa, orang-orang pejuang-pejuang Islam. Ya misalnya Muhammad Al-Fatih yang kita sering dengar kehebatannya. Sebenarnya Muhammad Al-Fatih itu memang hebat. Tapi betapa banyak orang hebat yang tak kedengaran sampai kepada kita. Kita akan contohkan saja Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu ibunya itu setiap hari diurus anaknya, nanti kamu akan bebaskan tempat ini dari cengkraman orang-orang para penjajah, maka kamu lah itu sampai dilurus didoakan. Lihat ternyata lahir seorang laki-laki yang hebat, ternyata berkah pendidikan ibu, bukan ketika sudah lahir, bahkan sebelum lahirnya pun sudah dididik dengan didikan yang baik. Maka wajar ikhwan, berarti kalau di kita tuh ada manakiban, umur usia kehamilan 4 bulan ada manakib, usia 7 bulan kita baca apa? Dibacakan misalnya sholawatan, ada khataman Al-Quran, diharapkan bahwa itu ternyata bisa mendidik karakter. Tapi kalau begitu semua tak dilakukan, manakiban tidak, tilawah tidak, kemudian khataman Quran tidak, yang paling penting ibunya sendiri terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti rumah tangga yang baik akan kelihatan dari siapa presidennya. Presiden di rumah kita itu bukan Bapak, bukan saya, bukan Ustaz Kucai, bukan Pak Hedibu. Presiden di rumah itu siapa? Istri kita. Maka jika kalau presidennya makam-makam rumah gitu, tapi kalau presidennya nak berjalan baik, nak tiktokan baik, kemudian nak cipika-cipiki, kumpul sana kumpul sini, selesai sudah, habis marwah sang laki-laki. Maka wanita yang salihah adalah karakternya wanita yang mampu menjaga kehormatan dirinya dan mampu manage harta suaminya. Maka ini penting sekali menggunakan Allah. Berarti kalau kita sudah merasa soleh, mungkin ternyata kita merasa istri kita belum solehah, yang dievaluasi bukan istri kita, kita sebagai suami untuk mengevaluasi diri. Jangan-jangan istri kita belum diajar yang baik, belum kita berikan kesempatan yang baik dia untuk belajar agama. Itu yang pertama, antakuna zaujatu salihah. Yang kedua, an yakuna auladuhu afdal. Yang kedua, orang yang berbahagia itu, yang bisa bahagia, bisa tersenyum dengan puas itu kalau punya anak, anaknya itu anak yang bakti dan taat kepada Allah dan Rasulnya.
Jadi punya anak, kita dapat anak kita beasiswa, dapat TOEFL-nya sekian ratus maksimal, beasiswa S2 ke luar negeri, S3 ke luar negeri, bangga, sangat, pasti bangga. Apakah boleh? Boleh. Itu sangat-sangat lumrah di dalam Islam. Tapi bagi seseorang, karena cakupan keluarga kita, cakupan usia manusia ini bagi Islam itu tidak hanya sebatas pada umur ketika dia hidup dunia saja, berkaitan dengan akhirat, maka kebanggaan kita akan jauh lebih bermakna jikalau kita melihat ada anak kita subuh-subuh dan Masya Allah seperti anak kita datang, hujan tetap datang Masya Allah, ketika di majelis dia hadir, ada majelis ini dia hadir, datang cium-cium tangan, keluar cium tangan, tak pernah menyusahkan orang tua. Maka orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang punya anak yang pastinya kelak kalau di akhirat ternyata ini anak mampu memberikan syafaat yang baik pada orang tua. Ya Tuhan, kalau kita menghitungkan kadar amal kita, mungkin umur kita ini mungkin baru 4-5 tahun baik. Selebihnya mungkin yang dulu-dulunya mungkin 20 tahun yang dulu, 30 tahun yang lalu, banyak diisi dengan kesia-siaan. Nah, oleh karena kadar amal kita yang sangat terbatas, ternyata boleh jadi na'udzubillah, ternyata timbangan keburukan kita lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan. Tiba-tiba pas nak masuk misalnya ke lubang jahanam, ini anak datang disir oleh anaknya menuju kepada Allah. Ya Allah, ini adalah orang tuaku. Ternyata anak yang baik, anak yang soleh, mampu mengarah, mampu mengarahkan dan menarik orang tuanya ke dalam surga orang tuanya. Berarti apa dimuliakan Allah SWT. Berarti beruntung jikalau kita punya anak, dia nak ngaji baik, nah hadir majelis taklim baik. Yang penting hati-hati. Sekarang ini kan kadang bukan kajian-kajian baik, tapi kita arahkan anak-anak kita melalui kajian yang kira-kira semakin dia belajar, semakin dia tawadhu. Semakin dia belajar, semakin tahu bahwa kita manusia ini punya banyak kekurangan dan kebodohan. Hati-hati dengan majelis yang ketika kita masuk sudah menjadi paling hebat dan paling soleh, itu baik. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa ketika mau masuk majelis, pilihlah majelis yang ketika engkau dekat, engkau kenal ustadznya, maka ustadz tersebut mengajarkan kekurangan-kekurangan dirimu dan melihat orang lain dengan pada aspek kebaikan saja. Tapi jikalau engkau punya satu halaqah, satu tempat belajar, engkau mampu dan pintar melihat kebaikanmu, kemudian engkau pintar melihat kekurangan orang lain, jauhi majelis tersebut. Kita pun sebagai orang tua harus selektif itu. Karena ngapo kalau salah jalan, na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Casingnya seperti itu, tapi dalamnya ternyata ditakutkan akan membawa dampak masalah bagi kita. Maka orang-orang berbahagia adalah orang-orang yang kalau dia punya anak, maka anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh. Pertanyaannya adalah, apakah soleh itu bisa langsung ataukah dibentuk? Maka kesolehan itu ikhwan dibentuk. Maka dikatakan dalam teori pendidikan bahwa bagi anak-anak ada 100 perkataan 10 B-nya nyangkut. Jadi saya percaya ini seorang pendidik, dia sudah terbiasa mengajari ratusan anak-anak dengan karakternya masing-masing. Tapi ada satu kesimpulan bahwa anak-anak itu 100 kata-kata dari guru, 10 B-nya nyangkut itu sudah bagus di masa anak. Tapi ada 10 atau 100 tingkah laku orang tua, syukur-syukur kalau dia itu dia tidak lupa, bahkan boleh jadi 90 dia akan contoh. Ikhwan, saya punya anak namanya Maria, jadi jangan bicara pada itu, ikut saya. Ternyata di alam bawah sadar bahwa manusia itu ternyata akan melihat, belajar dan mencontoh alam sekitarnya, dan yang paling dekat dengan diri anak tersebut adalah orang tuanya. Maka kalau orang tuanya biasa mengucap astagfirullahaladzim, anak itu kan astagfirullah. Sang anak melihat orang tua kalau makannya begini, minumnya begini, dia akan contoh. Maka oleh karena ikhwan dimuliakan Allah SWT, anak yang soleh itu tidak terbentuk dengan sendirinya lahir, ngeyak, besar, tidak seperti itu. Tapi bagaimana dalam Islam mencari, membentuk karakter anak yang soleh? Maka dalam Islam Rasulullah SAW telah mengajarkan circle, telah mengajarkan bagaimana runtutan-runtutan orang untuk mencari anak yang soleh, membentuk anak yang soleh dengan cara mencari wanita yang solehah. Balik lagi ke poin pertama, ternyata ingin dapat anak yang soleh, maka yang pertama carilah calon istri yang solehah.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul walud al-wadud." Nikahilah kaum wanita al-walud al-wadud yang dia itu subur, artinya sehat secara fisik, al-wadud karakternya penyayang kepada anak-anak. Karena kamu bayangkan seperti orang tua kita zaman dulu, punya anak 11, minta katik, lagi nganggur. Kalau kan dia tidak punya kisah yang berdepak-depak anak. Tapi ternyata punya ibu yang hebat, punya istri yang hebat itu, karakternya kalau penyayang, walaupun lapar masih pacak nahan kesabaran. Walaupun masih dalam kondisi kesusahan hidup, masih bisa mendidik anak dengan baik. Maka yang dimuliakan Allah, berarti mendidik anak bukan dipinginkan sekolah yang baik bagi anak-anak. Diawali dengan cara ketika kita menikah, maka limaliha walihasabiha walidiniha wadubar bidatidin talibat siadah. Bahwa limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha. Karena mengapa? Karena melihat karakter-karakter ketika seorang menikah itu kan ngapok, oh dia itu anak pangeran. Kalau dia anak pangeran berarti akan terangkat, nanti terangnya. Ada anak siapa? Oh ini anak pejabat. Abu Hadi, nakal. Oh. Kemudian siapa? Karena kecantikannya. Rasulullah menyatakan barang siapa yang menikahi seorang wanita karena kecantikan. Paling umur 20 tahun, be. Umur 50 itu selesai sudah. Karena kemudian lima lihat karena hartanya. Betapa banyak ikhwan, betapa banyak yang kita lihat bisa yang terjadi di negara kita, jiran kita Malaysia. Ya Allah, mereka ditimpakan musibah. Betapa banyak kemarin mereka orang kaya dan hari ini mereka menjadi mantan orang kaya. Jadi ternyata ikhwan, ternyata kecantikan, darah biru, kemudian kekayaan itu sesuatu yang sifatnya cepat hilang. Kemarin dikeluh-keluhkan karena mungkin dia raja betul deh. Sekarang dia semua. Tetapi kata beliau, "Fadbar bidatiddin taribat ziyadah." Maka pilihlah yang agamanya bagus, maka niscaya engkau akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah kita lihat, betapa ternyata untuk mencarikan air yang baik kita cari dulu wadah yang bersih. Seperti tadi. Berarti kalau kita ingin mendidik anak yang baik, maka kita cari dulu pasangan karakternya yang baik. Kalau wanitanya lembut salehah, maka masya Allah. Maka ikhwah kita lihat dalam salah satu hadis, mengapa beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang perempuan ketika beliau sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang seorang wanita menyatakan, "Ya Rasulullah, jitu ahabulaka nafsi." Wah, kalau saya ucai payu-payu di sini. "Ya Rasulullah, aku datang untuk mempersembahkan diriku untuk." Maksudnya itu, "Ya Rasulullah, nikahi aku," bahasa gitu. Saya percaya orang kira-kira. Dan pengajian, tiba-tiba ada, "Wah, oh, Masya Allah. Tidak apa-apa, aku dijadikan yang ketiga." No, Masya Allah, yang kedua. Rasulullah kemudian dia melihat, "Semua tokoh al-sahu di jingok, pucuk bawah," beliau dia. Nah, diamnya Rasulullah berarti beliau tidak pas sama beliau. Kemudian para sahabat para ulama mencarakan hadis ini, ternyata karakter wanita itu menurut beliau adalah wanita yang kelak ketika untuk anaknya seperti ini. Nah, itu ternyata di dalam Islam itu karakter anak itu sangat sangat luar biasa terbentuk oleh karakter ibunya. Berarti oleh karena itu untuk mencari anak-anak yang soleh dan solehah, berarti kita pilih jodoh yang soleh. Yang kedua, membentuk anak yang soleh itu banyak-banyak berdoa. Pembanah belanan azwajina ila akhir. Yang ketiga, membentuk anak yang soleh itu dibentuk dengan makanan yang halal. Karena makanan halal itu Allah sangat berpengaruh pada pembentukan karakter. Yang keempat, baru kita sebagai orang tua berikan contoh, baru kemudian kalau sudah lahir dipilihkan tempat-tempat dan sekolah-sekolah yang bagus. Bagus bukan berarti kualitas bangunannya, tapi yang kita lihat siapa pengajarnya, kemudian kita lihat bagaimana kurikulumnya. Ikhwan, tetapi sekarang menarik sekali apa yang disampaikan salah satu guru kami, dikatakan zaman sekarang Ustaz Iqbal tidak susah nyari ilmu. Sekarang yang susah kita cari guru. Zaman sekarang kata beliau, ilmu itu gampang, yang susah mencari guru. Loh, maksudnya apa? Banyak kata beliau. Banyak karakter. Pertama, syaratnya nyambung tidak pada Rasulullah. Yang kedua, akhlaknya bagaimana. Ketiga, kemudian keilmuannya bagaimana. Karena kalau ilmu, ini Pak sekarang ilmu sumber ilmu. Tapi kemudian apakah ilmu kita terus tersambung kepada Rasulullah atau tidak, itu jadi masalah.
Maka mencari sekarang ini bukan mencari sekolah yang bagus, sekarang kita mencari guru-guru yang bagus. Masya Allah, kita punya guru-guru yang luar biasa. Imam kita, Ustaz Kucai kita, kemudian yang lain, Masya Allah, mereka punya ittisal sanad, kebersambungan sanad kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena seorang guru, bapak, kalau mereka sanadnya nyambung, itu hatinya lembut, kemudian wajahnya ngenakin, karena mereka membawa cahaya Rasulullah. Ini yang penting. Maka itu kalau dimanakan Allah. Jadi membentuk anak itu ternyata tidak hanya diawali dengan mencari sekolah yang bagus, diawali dengan cari jodoh yang baik, memprosesnya dengan proses yang baik, diberikan suplemen makanan halal dan thayyibah, banyak-banyak berdoa, baru kita mencarikan sekolahnya. Karena mengapa? Terkadang bapak-bapak, kalau niatkan doa, ini pernah salah seorang guru ngomong kepada saya, kalau kita berdoa, maka doakan jangan sampai kita doa, ya Allah, solehkan anakku saja, bukan. Tapi ya Allah, solehkan anakku, solehkan teman-temannya, solehkan alam sekitar kami, ya Allah. Karena sesungguhnya anak kita ini terbentuk di rumah, tapi punya akan punya polusi dari luar. Kalau pengaruhnya bagus, akan bagus. Tapi kalau di rumah bagus, kalau di luar salah, akan salah. Contoh yang paling. Ini contoh saja, contoh saja. Ketika Idul Adha, tahun sekian, saya pernah kami itu kalau di sana terus sering mengadakan kajian Idul Adha itu sambil sekalian menyontohkan apa? Menyontohkan menyembelih hewan kurban. Nah saat itu ketika saya teman saya yang ustadz tukang jagal kambing ini lupa, saya mengambil golok. Ini ada anak. Kemudian ini anak. Ketika saya pura-pura saja ini golok saya tempelkan. Yang disebutkan ustadz itu Yesus Kristus. Karena mengapa? Karena teman-temannya banyak yang dari agama Nasrani. Kita tidak mengatakan bahwa Tuhan itu salah, enggak, bukan. Kita masalah anak kita ini yang muslim ini dia punya Tuhan. Kenapa dia sebut Tuhan yang lain? Karena dia banyak bergaul dengan yang lain. Nanti waktu itu maksudnya adalah pendidikan itu kadang banyak anaknya soleh di rumah, tapi ketika di luar dia salah memilih teman, salah lingkungan, maka dia pun akan menjadi salah. Berarti kalau berdoa Allah Taala itu jangan diniatkan untuk anak kita baik bapak-bapak ibu-ibu, berarti ya Allah soleh dan solehkan teman sekolahnya, soleh dan solehkan teman-teman anak bergaul kami, soleh dan solehkan teman-teman bermainnya di komplek ini, sehingga kalau satu komplek satu tempat semua anaknya soleh, itu akan memberi pengaruh dan dampak juga kepada anak kita. Sekarang betapa banyak niatan kita benar atau salah, ucapan salah saya itu silakan itu balik ke diri masing-masing. Karena kita minta ya Allah, Rabbana hablana min azwajina, minta itu anak-anak kita baik. Anak kita soleh, tapi kali ketika keluar dia salah pilih kawan, alhamdulillah. Makanya kalau dimuliakan Allah, mencari membentuk anak yang soleh itu tidak langsung jadi. Ya, ternyata butuh proses yang sangat panjang. Tetapi hasilnya ikhwan, jika kita sudah mampu membentuk karakter anak yang soleh, siap-siaplah bahagia. Ngapo pas nak mati berkumpul pak mengucapkan la ilaha illallah. Betapa banyak orang-orang tua yang mereka harus berbangga ketika seretnya bahasa kami, ketika sakaratul mautnya diantar oleh anak-anaknya dengan kalimat thayyibah. Tidak sempat anaknya mungkin berjalan jauh, mungkin pas balik sudah meninggal, anaknya mengimami sholat, anaknya yang mengkafani, anaknya yang memandikan. Apakah bahagia dan bangga kita sebagai orang tua? Kemudian ketika selesai di liang lahat ditalkin oleh sang anak, betapa tak bersyukur kita sebagai orang tua. Kemudian selesai semua orang pulang, masih anaknya baca Quran dan orang tua, ngapa dan berbahagia kita sebagai orang tua. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa sekalian yang harus kita pikirkan. Kita bangga dengan anak kita dapat biasanya semua kamu bisa. Kita bangga dengan anak kita, tapi kalau kemudian masih kumpul di setiap generasi. Tetapi untuk menjadi solehah itu sebuah kesempatan, masih dapat semua dapat kesempatan itu. Artinya adalah jikalau kita pengen bahagia, terutama di akhirat, maka kita bentuk dari sekarang. Dan duduk kita di majelis-majelis seperti ini sudah merupakan bagian dari ijtihad kita, upaya kita, mujahadah kita untuk membentuk keturunan yang soleh dan solehah insya Allah. Yang ketiga, orang yang berbahagia itu an yakuna khulafa'u sholihin. Yang ketiga, bahwa orang yang berbahagia itu kawan-kawannya orang soleh.
Ini yang mana Bapak? Mencari teman itu di meja makan, ujikan haji ramai ramai itu gampang. Mencari kawan untuk berleha-leha berkoyok-koyok menghabiskan uang itu gampang. Tapi mencari kawan yang kalau asal baik, usaha yang dulu. Nah, itu yang susah. Maka pesan kita, pesan orang-orang tua kita kepada kita, kalau kita merantau. Nah, kalau kaki kita cung, kalau merantau, sikok tempat yang mau cari itu. Apa? Masjid. Dari masjid. Karena saudara kalau sudah ketemu masjid, pasti kamu akan ketemu dengan orang-orang saleh di sini. Artinya kamu kalau datang ke satu tempat, datangilah rumah ibadah yaitu masjid. Karena dengan tempat tersebut, kamu akan menemukan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kamu sudah bertemu dengan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin insya Allah kamu akan tenang. Bila tenang, kenyang. Maka itu yang dibilangkan Allah. Maka bersyukur Pak. Bersyukur bahwa kita ini punya teman-teman yang akrab itu kalau dia, ayo kita ini mana ngaji, sudah sampai berapa, ayo tadarusan. Ikhwan yang sebenarnya sudah makin mahal di akhir zaman. Punya kawan yang ngajak kita untuk melakukan kebaikan kemana? Yang ada bayu kita makan di mana? Oh itu banyak. Di jalan-jalan kemana? Tak kurang-kurang. Tapi kalau ngaji kemana gitu aja? Nah itu kaget bilang, ini gak asam urat istirahat dulu sebentar. Ini yang susah. Jadi kalau butuh-butuh teman yang majelis ini jamaah ini merupakan intan emas berlian semua. Maka pertahankan pertemanan gara-gara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita berteman dengan orang-orang saleh, sakit kita disampaikan. Kalau kita mendapatkan nikmat, mereka ucapkan selamat. Bukan mereka iri dan dengki, itu berteman dengan orang saleh. Tapi kalau berteman hanya gara-gara pertemanan, komunitas keduniaan, kalau kita sehat mereka datang, banyak duit datang. Ketika kemudian jangan-jangan ketika kita mendapatkan yang akan besar, mereka hasut kepada kita atau ini dan ini. Maka bersyukur orang yang berbahagia bisa kelihatan salah satunya karena teman-teman ini. Yang keempat, orang yang berbahagia an yakuna rizquhu fi baladi, bahwa orang yang berbahagia dia nyari rezekinya itu mudah di tempat yang baik. Ikhwan, la tarasuan. Tak lemah jauh dari orang tua. Tak lemah jauh dari orang rumah. Tak lemah jauh dari anak terdekat. Ya. Walaupun kemudian kita angkat tangan dan sangat memberikan big respect kepada mereka yang dengan kegigihannya mereka mujahadah cari rezeki untuk menaikkan taraf ekonomi orang di kampungnya. Kemudian, masya Allah. Tapi secara umum bahwa bersyukurlah kepada Allah salah satunya bahwa kita ini cari ma'isyah, cari rezeki itu di tempat kita dewek. Karena nakul, karena ketika berangkat keluar itu, kalau sudah dengar rumah sakit itu ya Allah mohon, nak balik tak pacar, 6 jam minimal terbang, itu susah ya. Bayangkan ada saudara-saudara kita yang kerja di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, di tempat-tempat jauh. Besar duit ya. Tapi ketika, anakku sakit itu langsung, pikirin kemana-mana. Maka ternyata orang yang berbahagia dalam Islam, salah satunya rizkinya itu dia dapatkan di tempatnya sendiri. Maka ikhwan, tetapi sekali lagi saya sampaikan betapa big respect pada teman-teman kita yang Masya Allah luar biasa. Mereka mengumpulkan ma'isyah, berpeluh-peluh untuk mengumpulkan ma'isyah, kemudian dia berikan kepada orang sekitar di dusun itu luar biasa. Kita harus menyatakan jempol yang luar biasa kepada mereka. Mereka mengorbankan dirinya untuk kebaikan orang-orang di sekitarnya. Betapa banyak teman-teman kami yang di sana, di Papua, mereka kerja pagi siang malam itu betul-betul kerja betul itu betul-betul keluar meras keringat betul. Ketika punya uang mereka ke masjid, kemudian ketika di kampungnya dia semestinya bikin TPI, ada rumah yatim. Masya Allah, kita harus berbangga dengan orang-orang seperti itu. Tapi indikator kebahagiaan juga bahwa beliau yang mulia bersabda, salah satu yang membuat orang bahagia pada aspek dunia, nyari duit tidak perlu jauh-jauh. Alhamdulillah, oleh karena itu empat hal ini kuat. Empat komponen ini kita patut bersyukur kepada Allah bahwa punya pasangan hidup yang saleh dan salehah, punya anak-anak yang taat pada Allah yang baik-baik, kemudian selanjutnya punya teman yang saleh dan salehah, kemudian rezekinya di tempatnya tersebut. Maka ini adalah orang-orang yang patut bersyukur kepada Allah bahwa Allah memberikan kebaikan yang tak terhingga pada orang tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bi taqwallah, mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana jam'an tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bi hudak wa ij'alna min sari fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la tajal min khalaq amraka wa asfa hasbuna Allahu ni'mal wakeel. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyidna bil 'ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil 'afiyah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'azhim. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa